Hai, selamat petang, selamat hari raya, Adil Adha, selamat hari raya Haji. Ya, hari ini saya dapat kiriman daripada Shopee ya. Sebenarnya kemarin lagi, tapi saya baru dapat terima ini hari, ada kawan yang bawa dari pejabat. Jadi, nampak nih guys, ada lambang pecah, mudah pecah. Jadi mudah-mudahan guys tidaklah pecah di dalamnya ya. Kita akan tengok apakah benda ini guys, siapa yang boleh teka ya. Jadi kita akan unboxing guys. Unboxing. Jadi sebelum itu teman-teman bolehlah ya subscribe, komen, share dan tekan butang lonceng sampai hitam guys ya. Bagi mereka yang baru saja bergabung ya. Bagi teman-teman yang sudah lama bergabung, Olindus Channel mengucapkan terima kasih ya, karena tetap mengunjung, saling support ya. Oke, jadi kita lihat guys. Oke, kita lihat apa yang ada di dalamnya guys. Oke, kita buka guys. Apa yang ada di dalamnya. Oke, kita lihat ya guys. Plastik ini tidak mau digunakan sudah lama. Oke, guys, ini barat juga ini guys ya. Oke, barat juga. Oke, jadi memang ini sombong besarnya bukan lah. Oke, kalau hujan tidak boleh masuk guys. Ini adalah cara pengiriman. Oke guys, beli agak sedap aja, beli agak sedap. Barat juga kan, besar lagi. Nanti kurang setengah kilo juga baratnya guys. Oke, kita buka. Apakah ada adanya barang ini guys? Potong sejala guys. Oke. Unboxing, teng teng. Siapa boleh teka? Ya, boleh kenal suara guys. Boleh kenal. Siapa yang teka? Yeay, profesional, profesional, profesional. Kondenser microphone. Ini kalau live maaf kamu tahu sudah kan guys. Jadi yang sudah live dan sudah tahu nih panel yang sudah buat live yang baru matrain. Jadi ini microphone yang harus akan gunakan untuk konten live, untuk live. Jadi mudah-mudahan ada punya. Ada dia punya penambahan lagi. Begini. Oh, itu balik deh ini. Dari bawah. Wow, ini dia. Apa kagak? Oke, jadi yang pertama ada ini guys. Ini dia punya saling kemarin dia punya saringan voice, sound voice. Oke, kita buka saja. Ah, ini harga, ini dia. Ada dia punya noise ya. Span-span ini. Oh, boleh nampak lah, transparan. Suara boleh tembus ya. Jadi, tapi dia tidak mengganggu itu sistem rekaman lah. Dia kasih soft, suaranya soft. Oke, di sini ada penjepitnya guys, ya penjepit. Oke, kemudian ini ada sarung, sarung microphone. Oke, mikrofonnya ini guys, ini mikrofonnya. Oke, ada microphone dan ini kasih sarung begini guys. Dikasih sarung.
Ini namanya salonglap. Ada juga orang panggil ini kondom. Nah, jahat lah. Jadi ada sudah sarungnya guys, ya, jam ini. Nah, nanti kita coba guys. Jadi ini ada dia punya kabel, ya. Nah, ini dia punya masuk segi yang memang analog. Analog segi komputer audio in, oke. Jadi sini ada sambungan guys. Boleh juga pergi earphone. Oke, baru dua di sini barang guys. Nah ini ada dia punya penerangan lah. Broadcast and recording microphone. Broadcast and recording microphone. Dia punya panduan. Nah, ini cara penyambungan ya. Oke, lepas itu ada ini lagi guys. Ya, ada ini. Ini macam kelam lah, kelam kan, kelam G. Ini kelam, kelam G. Boleh putar-putar, boleh putar-putar guys. Seterusnya ada baru tiga. Ada ini guys, ini. Ah, ini dia punya. Oh, ini yang mau dikelam itu kan? Ini dia punya apa ini? Tempat stand lah. Stand. Ini punya. Jadi ada di sini juga adjustnya suara. Ini pun ada. Jadi apakah ini di sini? Oh ya, ini di sini guys, di sini. Oke, di sini. Oke, ya begini guys. Ini. Oke, kasih kelam di meja ini guys, ini kasih kelam di meja. Pasang di sini. Ada threadnya guys. Seperti ini. Oke. Jadi boleh kasih ketat ya. Dan yang ini masuk masuk seperti ini. Konfirm. Nah, boleh online. Yang kena rekam semua. Konfirm dan konfirm.
kawan, kita akan meneruskan hari ini. Gitu. Oke, jadi yang ini dia punya dengan inilah yang dia punya nanti. Oh, hebat ini. Ini ada fungsinya. Pesawat ini tepuk tangan. Nanti kita coba guys waktu live nanti. Dan ada juga kabel lain ini dibagi ya ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 10 guys. Oh, ini dia punya charger. Ini ya. Oh, kali charger juga ini juga. Oh, yang ini. Lepas itu yang ini sama juga, ada 3. Semua sama. Ada 3 ini. Saya ingat ini semua. Oh, lain-lain. Rata-rata 6 lah. Oke guys, jadi terima kasih. Nanti kita akan coba ya untuk gunakan ini mic ini. Semoga ada efeknya ya dan juga suaranya. Oke guys, ya harap-harap kita pandai pasang ini. Nanti kita akan live dan guna ini. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa komen, subscribe, share, dan tekan link sampai di tangga. Bye, I love this channel, mantap.